bagaimana untuk handle yang bagus dan berkualitas. Nah, di sini akan saya menunjukkan berbagai macam dari handle-handle ya. Ini ada 4 macam dan saya akan menunjukkan salah satunya. Nah, untuk yang ini handle 40 cm dengan 16 munte. Nah, seperti ini. Nah, untuk handle varian kedua yaitu dengan 8 munte seperti ini. Nah, cara untuk memilih handle yang bagus, nah kita lihat untuk montenya ini tidak terkelupas meskipun kita gesek seperti ini dengan kuku, ini tidak terkelupas karena untuk montenya kita pakai yang kualitas satu ya. Nah, kualitas yang bagus. Kemudian untuk ini monte yang ini kita pakai monte isi. Jadi ini meskipun dipukul ini kuat sekali ya. Kemarin sudah dicoba pakai palu, ini tidak pecah. Nah, kemudian untuk pengerjaannya di sini, nah antara sisi kanan dan kiri itu rapi. Jadi tidak kelihatan untuk sambungan kawatnya ya, tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi kanan kirinya bagus, sama rapi. Nah, kemudian untuk ringnya kita pakai yang bagus ini, yang kualitas nomor 1 ini. Jadi lebih mengkilap dan untuk sambungannya tidak menempel seperti ini. Nah, ini tidak ada celah untuk ringnya. Jadi ini yang paling bagus seperti ini. Jadi nanti dia tidak akan terlepas dari ini, kawatnya ini tidak akan terlepas ya. Nah, untuk varian selanjutnya kita pakai ini handle full monte. Nah, seperti ini panjangnya 36 ya. Nah, untuk handle selanjutnya kita pakai handle full monte seperti ini. Nah, ini kuat, tidak ada tidak gerak ya, ini tidak ada celah antara satu dengan yang lainnya. Ini kita bisa coba kekuatannya. Nah, seperti ini tidak berubah ya, tidak goyang seperti ini. Nah, lebih kuat. Ini varian yang 36 cm. Kemudian yang 30 cm juga ada variannya seperti ini, 30 cm. Kita pakai gundu untuk yang model ini, cocok untuk tas dengan kepala 30 ke bawah. Nah, kenapa kita harus memilih handle yang bagus? Nah, untuk mendapatkan handle yang bagus kita bisa membuat tas yang lebih bagus sehingga nanti untuk harga jual lebih tinggi lagi. Jadi jangan ragu untuk memakai handle yang berkualitas seperti ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terus dukung video-video saya. Terima kasih.